Jadi namanya Anabul, yang ini Anabul, yang itu Garfield. Ini tadi lu bilang Garfield, oh, udah berubah lagi. Ya, dia kembar sialan om, jadi nggak terlalu tahu. Kembar gitu. Siam? Bukan asli bumi. Bukan, ini asli planet. Menurut luar. Lu dia alien. Alien ya. Oh. Dia alien yang terdampar. Keren om, Om Bobby dan Teguh terbesar. Ambil jauhan, ambil jauhan. Aduh tuh. Duh. Aduh tuh. Aduh. Harus lihat jatuh. Udah, jangan. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Pecinta satwa Indonesia, kembali bersama Bobby untuk seksi dunia satwa kita. Sudah bersama dengan Adrian Hide. Cance Adrian Krab. Ayo, ngomong apa? Udah lanjut, ulang terus. Sih. Ini terakhir. Udah ngetek 1000 kali ini hari ini. Ya, oke. Okay. Udah belum? Ya. Oke, pecinta satwa Indonesia kembali bersama Bobby San untuk seksi dunia satwa kita. Sudah bersama dengan Cance Adrian Krab, Panglehu Penglei, Mantap-mantap Lengkoi, Minta Pap Neng Lengklei, Mencuri, Kakak Neko Lengklei. Tangan itu. Artinya? Kakap, Kangkung, Kingkong, Lelekap, Kakap, Gurita. Selalu. Gak ada arti. Gak ada om itu. Perkenalan. Oke, kita sudah bersama Adrian Hide, Sultan Jomblo, kelas berat. Aku Duda om. Karena aku ya? Pas pacaran manggilnya ayah bunda, jadi pas udah putus dia jadi janda, aku jadi duda. Oh gitu. Dia belum punya pacar lagi sih ya? Belum. Umur 26 kan? Ya masih muda, punya usaha luar biasa. Ini tanahnya ribuan hektar di sini ya. Aku gitu. Tanah sama pot-potnya. Wah mantap pot-pot ya. Oke, kita kesini lagi mau ketemu, mau ngeliat dia punya piaraan kadal. Kadal istimewa dari zaman purbakala. Yang besarnya luar biasa, betul ya? Gede om. Gede, nih ini nih. Ini yakin terbesar, saya udah gak apa-apa, gue yang pegang. Oke, okay, ya. Mana? Ini kulitnya, ini namanya apa? Tegu ya? Iya, tegu om. Coba digendong dong. Wah. Berapa kilo ini udah ditimbang belum? Kemarin sih sempat tembus 11. 11 cuma kilo? Cuma ini didietin dikit, karena kan gak sehat om kalau terlalu berat juga. Oh gitu. Gitu. Takutnya gak sehat untuk dianya. Gitu. Ini tegu? Tegu. Asli mana? Argentina, kan red. Red tegu. Red tegu? Dilindungin gak? Enggak dong. Gak dilindungin? Banyak yang miara. Kalau gak dilindungin kenapa dikandangin? Ya dikelupas juga gak apa-apa sih om, bebas. Ya om. Berarti dilindungin dong. Ini buat kepentingan om aja om. Ya berarti dilindungin, coba dilepas. Emang ini dia bisa itu jinak? Bisa dong om. Coba. Harus sumber yang selip. Dia bisa ngomong, kadang om gak bisa bahasanya kan. Aku bisa bahasa-bahasa, bahasa hewan gitu om. Ya. Jadi bahasa Sunda, aku bisa bahasa Inggris. Pantesan dia diputusin pacarnya. Ya rada-rada. Jepang. Ya coba, basi. Coba. Ya ini umur berapa tegunya? Ya setahun 10 bulan lah om. Setahun yang benar loh. Iya piara dari bayi om beneran. Setahun 10 bulan segera gini? Kira-kira. Hah? Pokoknya belum sampai 2 tahun aja. Nih. Gua pikir udah 8 tahun gitu. Belum dong. Ini masih gede om. Masih bisa gede lagi? Oh iya dong. Coba lu gendong dong. Gua pengen liat lu gendong. Jangan gendong dong. Hah? Coba dong gendong baru dong. Baru mandi om. Hah? Baru mandi. Dia aja nih, dia berani om. Kok gendong? Gendong Teguh. Nggak biar kelihatan gedenya, lu dong, lu kan bintangnya. Ini panggilin ya orangnya. Jangan, lu aja udah. Enggak om, udah om. Gua jauh-jauh dateng dari Tangerang ya kan. Iya, pegang aja. Udah, oke. Okay. Emang biasa Teguh gini berat, gedenya seberapa gede sih? Rata-rata sih 4 kali ya, 5 ya. 4 kilo? Uh-uh. Dia umurnya bisa tahan berapa, bisa sampai berapa tahun? Kayaknya sih bisa 20-30 ya. 20-30 tahun? Ini biakan lokal? Nggak, iya kayaknya lokal om. Dia mau keluar tuh, dia pengen lu gendong kali. Galak gak sih? Ini Garfield namanya om. Ini Garfield? Uh-uh. Itu kulitnya kenapa? Nggak apa-apa itu? Oh nggak apa-apa ini. Ya. Ini kenapa? Nggak apa-apa. Lagi ganti kulit? Ya ntar berapa kali ganti kulit juga hilang. Itu ya? Mana lagi? Satunya lagi. Ini jantan betina ini? Ini dua-duanya jantan om. Nggak piara betinanya? Nggak piara. Biar sama kayak lu gitu ini, jomblo. Ini dia zodiaknya Firaun. Jodiak Firaun. Nah. Ini dia Firaun. Lebih diam. Ini umurnya sama? Umurnya saya sama ini. Beratnya? Dudunya dari bayi, satu indukan. Nah. Beratnya juga sama. Pernah sempat 11, sekarang didietin ya mungkin. Dilepas dong. Iya lepas aja nih. Iya dong, biar kelihatan seremnya.
ku panggil ya orangnya. Oh ada pawangnya, ada kiper ya, kiper. Ada dong. Ya udah gua pause dulu ya. Coba digendong. Musinya lu yang gendong. Manja lu. Ini on enggak sih? On. Dari tadi ngomong ngerekam. Enggak, baru on tuh. Oh. Tuh. Dia ini om dulu lulusan pendidikan wibu dia. Oh benar. Apa wibu? Jadi yang itu, jadinya dia suka hewan. Eh bukan ya? Suka hewan bukan wibu. Bukan. Oh, anime. Anime mah itu. Komik. Gede kan om. Gila mukanya serem banget ya. Itu dibanding orang. Maksudnya dia aja udah gede loh. Mukanya jelek banget ya. Iya. Kayak gitu purba. Dia cabi om. Cabi-cabian. Tuh kayak purba begitu. Tampaknya emang ngantuk-ngantuk gitu. Kenyangan. Kenyangan. Udah makan? Udah. Di sini makannya dijamin om. Gua tadi mau kesini mau ngeliat dia makan. Di sini makannya dijamin, jadi udah sejam tuh, udah sejam diangkat langsung makanan. Oh gitu. Dijamin. Itu dijamin. Gendong dua dong. Kuat nggak? Kuat nggak gendong dua? Gak bisa. Susah. Yang ini berontak. Dia ketemu jantan sama jantan berantem nggak? Enggak sih. Coba yuk kita gendong itu kayak lebih cabi tuh. Wah. Gila itu. Hah? Akur dia. Om gendong aku yang rekamin nggak sini mau. Om. Gua ngeri. Tuh lihat tuh. Ntar dicabik-cabik gua. Ya kan? Sekali dua dong. Wih. Susah kalau. Jadi ini tegu terbesar nih. Iya. Hah? Seumur saya sih seumur umur ya. Om. Kelamaan durasi gua enggak habis di film ini, weh. Kok di pause? Nah, dia enggak nge-pause dia lagi gila ya gua. Aduh. Ini di mana sih? Enggak, aku selama aku awas terbalik. Enggak. Selama aku main hewan sih ini paling gede, om. Baru belum pernah lihat lagi. Selama main hewan apa? Selama main tegu gitu. Ini paling gede, enggak pernah lihat lagi yang lebih gede gitu. Masa ya? Segini no, emang ada apa yang segini coba? Kalau ada sih boleh. Ini DM tantangan om. Ya. DM ke Adrian Hide, apa nama IG-nya? Instagramnya Adrian Hide. Adrian Hide. Ya. Kalau misalnya ada yang lebih gede dari ini, dibayarin 20.000 perak. Dolar dong. Oh, serius lu nanti banyak. Enggak lah, bercanda. Makanya. Tapi enggak ada juga sih, om. Yakin, 11 kilo. Gede banget, iya. Gila, serem banget ya. Ini pipi isinya apa ya? Daging itu. Air. Hah? Air. Air mani. Air. Air. Gede kan, om? Gede. Jadi namanya Anabul, yang ini Anabul, yang itu Garfield. Ini tadi lu bilang Garfield, oh, udah berubah lagi. Ya, dia kembar sialan om, jadi nggak terlalu tahu. Kembar gitu. Siam. Oh, giginya coba dibuka dong. Susah. Ini bukan makhluk asli bumi kayaknya deh. Bukan asli bumi. Bukan, ini asli planet. Menurut luar. Dia alien. Alien ya. Oh. Dia alien yang terdampar. Ya kan, nggak mungkin makhluk bumi seperti ini. Iya ya om. Ya kan lu lihat tuh, ngeri banget ini, ya. Dari neraka gitu ya? Enggak, dari planet lain. Oh. Lu lihat tuh, binatang apa? Coba kayak begini, ya kan? Anteng banget tuh om. Dia memang bisa digendong-gendong gini. Bisa loh. Bisa dibawa tidur loh. Yang serius loh, nggak berak. Bohong. Buat tidur. Terlalu melebih-lebihkan itu. Bohong ya? Iya, terlalu melebih-lebihkan. Jadi ini mau dijual? Iya om. How much? Ya 19. 19 juta 2 ekor? Satu dong. Satu. Kalau cewek beli ini 19 juta bisa pacaran sama lu? Boleh. Jomblo mah bebas om. Jomblo bebas. Jomblo tuh bebas. Iya. Aku tuh Play-Doh. Apa tuh? Play-Doh? Itu mainan goblok. Itu yang apa? Yang Playboy. Ya itu om. Ya Play-Doh mainan. Mainan anak gua. Coba digabungin dong. Gabungin, Dad. Coba lu tidur di sebelahnya. Gua pengen tahu perbandingan badan lu sama badan dia. Wah. Ayo dong. Tolong. Ya ampun, baru kali ini punya narasumber ya. Megang juga enggak berani, Om. Hah? Lu megangnya enggak berani. Jadi, enggak, lu piara cuma buat kipernya, Om. Ada kiper. Dia nih udah kayak Hopeng sama aku, Om. Oh, gitu ya. Tuh. Dulu dia pemain bola, Om, jadi kiper. Oh, pemain bola kiper. Bukan kiper. Dia berantem lu. Enggak dong. Dari kecil bareng lu. Adik kakak. Dia katak beradik.
Kakak beradik? Saudara kandang. Saudara kandung goblok. Dulunya sekampret. Apa itu sekampret? Kampung. Oh, sekampung. Sekampus. Emang ini emang kampus. Dari tampangnya udah bete banget dia di piara sama lu. Kayaknya dia gini loh, dia pengen cepet-cepet gemuk. Oh, masuk dong. Gak seru nih, masa om ngeliput? Aku mah udah sering, om tidur sebelahnya dong. Ntar gua masuk, rekam. Gua gak bisa tidur di sebelahnya. Iya, aku kameranya, jangan alasan lu gitu dong. Gua mau ngelayat. Iya kan? Jadi, ini mau dijual. Mau dijual? Iya. Dua-duanya? Satunya 19, dua-duanya mau dijual. Dua-duanya mau dijual? Gua coba angkat ya. Ini angkatnya gimana pegangnya? Keren. Sini deh, jangan jauh-jauh deh. Oh, ini mau, iya pak. Hah? Nih, keren om. Om Bobby dan Teguh terbesar. Ambil jauhan, ambil jauhan. Aduh tuh. Duh. Aduh tuh. Harus lihat jatuh. Udah, jangan mau. Iya, jangan gigit. Gigit loh. Dapat sih tapi, om tiduran dong. Jokok aja. Hah? Tapi om pakai item-item gitu, om. Aduh, gua pengen dua begini nih, gua pengen dua. Habis wisuda atau gimana om? Pakai item-item gitu. Emang begitu. Lu orang lagi lihat di sini, ya kan ceritanya gua lagi diseret. Biar lama om, durasinya om. Jangan lama-lama. Kalau mau lama pakai tisu magic. Gua aku jadi kameramen ya om. Ya makanya lu bukannya lu yang masuk. Iya nih, kenapa gua jadi kameramen? Ya, ntar gua dimarahin netizen. Katanya bego nggak pakai kameramen, jadi kameramen sendiri jadi nggak bagus. Om. Gitu. Padahal bebas gua pegang kamera lebih bagus dari mantan gua. Wih. Wow. Wow. Mantan yang pegang kamera. Oh. Iya. Oh, mantan om yang di puncak itu. Sampai kameranya aja dibawa juga. Iya. Oh. Jadi aku sekarang pakai handphone. Oh, yeah. Gitu. Iya. Udah ya. Ini panjangnya 1 meter ada? 1,4 meter. 1,4 meter yang ini. Ya kurang lebih lah, om. Ya, yang mau 19 juta. Ya, 19 juta ya. Bisa langsung kontak ke Andrian aja, om. Ya kan? Jangan lupa ada kode voucher Bobisan. Nanti Bumisan. Jadi 24.000. 24 juta. Ongkirnya berapa, om? Ongkirnya free lah ya. Free lah ongkos. Ini yang beli ini boleh foto bareng Om Bobby ya. Oke. Okay. Sama lu juga. Foto ya? Bareng. Itu di IG lu kok ada sama holster-holster itu siapa sih? Hah? Siapa dia ya? Artis. Iya kan. Ntar gua tayangin. Aku lupa, om. Aku tuh amnesia jadi suka kurang tidur. Oh, udah jadi bini Sule. Itu foto video itu sebelum merit apa sesudah merit? Sebelum dong. Oh gitu. Sebulan. Oh, kan sebulan. Jadi ke salib. Aduh, aku lupa om, aku anemia. Ada hati-hati yang tersakit ya. Oh gitu, pantas jadi dia. Sampai vakum YouTube banyak. Oh, karena itu sampai vakum YouTube-nya. Yes. Parah. Ya kan. Enggak ada gairah hidup lagi. Pantas sekarang berubah lihat kayak begini, ya kan. Ya. Padahal dia anak sultan, rumah gedong 5.000 hektar, lihat tanahnya, bangunan semua ini, ya kan? Ini katanya mau dibeli sama itu ya, mau jadi apartemen nggak mau dijual ya? Yeah. Mau dibeli 20 triliun kalau nggak salah ya? Iya. Yeah. Nggak mau dijual ya kan? Nggak mau ya, dia. Tuh, lihat. Ya, oke. Asanya. Udah ya, kalau ada. Jadi, ini gua udah nge-vlog sendiri aja orangnya lagi jadi patung. Ini ada. Nggak, ini bentuk dia lagi. Hah? Mode depresi om. Oh, mode depresi ya kuat ya. Oke, jadi yang mau Teguh ya, yang minat bisa langsung kontak Adrian Hide. Harganya 19 juta. Langsung DM aja om. Langsung DM Adrian Hide. Adrian Hide itu siapa? Halo, nyet. Oh, gua ya. Suka lupa ingetan om, anemia. Iya benar. Jadi lu ini memang melupakan dan memaafkan. Insomnia. Jadi ini orang yang benar-benar hatinya besar hati ya. Jadi kalau ada kesalahan lu langsung melupakan gitu. Iya, handsomnia itu. Handsomnia ya. Oke. Okay. Dah, bye. Dadah om. Bis deh dong.